Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan membahas seputar Salat Jama' Maghrib dan Aisyah Salat Jama' Maghrib dan Aisyah adalah sebuah ruksah atau kemudahan yang Allah berikan bagi umat Islam yang sedang melakukan musafir Jadi saat kita melakukan musafir namun musafirnya musafir yang panjang yang jaraknya itu dua marhalah atau 16 farsah itu bahasa dalam kitab. Namun kalau bahasa kita sekarang itu dalam kitab eh, karangan Muhammad Rifai tuntunan salat lengkap itu dikatakan hanya 83 km. Namun ada juga pendapat-pendapat yang lain tentang Perbedaan pendapat tentang jaraknya itu berapa kilometer. Namun saya melihat Ahmad Rifa'i mengatakan 83 kilometer dan saya mengamalkan yang itu selama ada pendapatnya. Kemudian, sholat jama' ini adalah jama' kalau kita lihat arti dasar adalah menggabungkan, menggabungkan dua salat. Misalnya antara zuhur dengan asar itu jamak. Kemudian maghrib dengan aisyah itu juga jamak. Kemudian ada jamak takhir, ada jamak takdim. Takdim artinya awal, takhir artinya akhir. Nah kalau antara maghrib dan aisyah, kalau aisyah yang dibawa ke maghrib itu dinamakan jamak takdim. Sementara sebaliknya, kalau yang dibawa itu maghrib ke Aisyah, maka itu dinamakan jamak takhir. Nah, sekarang kita melakukan perjalanan safar itu menggunakan mobil. Kemudian di waktu maghrib, kita tidak turun. Artinya tidak berhenti. Kita mau jamak takhir, mau membawa maghrib ke Aisyah. Bagaimana tata caranya? Yaitu yang pertama sekali saat waktu maghrib itu masuk, kita niat dalam hati dulu bahawa saya akan membawa salat maghrib ke Aisyah. Dan Aisyah pun lewat. Tidak masalah. Itu aman. Eh, lewat eh, bukan. Dan salat maghrib pun lewat. Sampai ke Aisyah, kita tidak salat di waktu maghrib. Namun kita tidak berdosa. Kenapa tidak berdosa? Karena kita bukan meninggalkan salat, tapi menjamak salat. Nah, ini bedanya dengan orang yang meninggalkan salat. Kalau kita tidak punya niat apa-apa, lalu salat maghrib tinggal begitu saja, kita dianggap tarikus salah, orang yang meninggalkan salat. Orang yang meninggalkan salat konsekuensinya besar, yaitu dosa besar, dan salatnya wajib dikodoh. Nah, menjama ini bukanlah qadha. Oke, okay, Menjamak menjama ini masih dalam prosedur. Kalau mengqadha itu ada salat yang ditinggalkan. Itu dua perbedaan. Nah, kemudian bagaimana salatnya? Salatnya juga seperti salat maghrib. Salat maghrib seperti salat maghrib, salat isya seperti salat isya, tapi digabung. Makna digabung, kalau kita mau salat Isya duluan empat rakaat, kemudian salat Maghrib tiga rakaat boleh, atau salat Maghrib dulu. Kalau ini pada kasus jamak takhir, at atau mau Maghrib dulu, kemudian Isya juga boleh. Tapi kalau kita jamaknya jamak takdim, itu harus salat Maghrib dulu. Setelah salat Maghrib, barulah kita tambah salat Isya. Nah, nanti di waktu Aisyah tidak perlu lagi salat Aisyah. Itulah kelebihan daripada salat jamak dan qasar. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.